السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, Jumat 25 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali mengkaji bersama sebuah kitab Minhajul Firqan Najiyah Al-Taif Al-Mansurah, Jalan Golongan yang Selamat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahibati talabah, afanillahu wa iyyakum, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab aqsamut tauhid, macam-macam tauhid, dan kita sudah sampai kepada tauhidul asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Di sana ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu tahrif. Tahrif. Apa itu tahrif? Naam. Ahnaf. Apa itu tahrif? Naam. Tahrif adalah penyimpangan. Apa itu tahrif, ya Rashid? Memalingkan lahir ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makna yang lain yang salah. Itulah yang disebut dengan tahrif. Contoh dari tahrif, naam, Zaidan. Contoh dari tahrif, naam, Ridha. Contoh dari tahrif, naam, Arka. Istawa yang diartikan dengan istaula. Istawa yang diartikan dengan istaula. Ini adalah contoh dari tahrif. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari yaitu ta'til. Apa itu ta'til? Nah, oka. Hah? Memalingkan. Ma? Apa? Angkat suaranya. Membatalkan. Ta'til adalah pembatalan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari ta'til, syifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit, tetapi beberapa kelompok mengatakan Allah tidak di langit, tetapi Allah di semua tempat. Ini namanya meniadakan atau menta'til sifat dari istawa. Taif. Iqra ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musallif rahimahullahu taala. Ketiga, takyif ialah memvisualisasikan sifat-sifat Allah. Misalnya, dengan menggambarkan bahwa beristiwanya Allah di atas arsy itu begini dan begitu. Padahal beristiwanya Allah di
atas ars itu tidak serupa dengan bersemayamnya para makhluk, dan tak seorang pun yang mengetahui gambarannya kecuali Allah semata. Perkara ketiga yang menyimpang di dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut dengan at-takyif. Perkara ketiga yang menyimpang dari dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut dengan at-takyif. Di sini disebutkan memvisualisasikan. Memvisualisasikan itu artinya dari kata visual, gambar, menghayalkan, menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau menanyakan kaif, menanyakan bagaimana pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini disebutkan, misalkan dengan menggambarkan bahwa beristiwanya Allah di atas arsy itu begini dan begitu. Kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Karena 7 ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahman wa alal arsy istawa, humma istawa alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Kita meyakini, mengimani dengan sebenar-benarnya iman. Letakkan itu. Saya lagi kajian, bukan untuk ngabsen. Hadhuna. Setelah kajian diletakkan di sana, ditandatangani. Hadza qalilul adab. Ini kurang adab namanya. Orang lagi kajian, kemudian menyebarkan absen. Kalau ulama dahulu yang tidak perhatian, bahkan sedikit tersenyum saja, batal kajian. Namanya kajian, kita sekarang apalagi membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Paham tum? Taib. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, lalu dia gambarkan. Kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Mengimani dengan seiman-imannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Tetapi tidak boleh kita menanyakan bagaimana Allah istiwa. Apakah seperti istiwanya seorang raja di atas kursi singgasananya? Tidak boleh kita tanyakan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Maka seseorang tidak boleh melakukan takyif, yaitu membagaimanakan, menanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Begitu juga dalam sifat-sifat yang lain. Allah turun ke langit dunia. Maka tidak boleh melakukan takyif, menanyakan bagaimana Allah turun. Bagaimana cara Allah turun? Tidak boleh menanyakan bagaimana. Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Maka tidak boleh kita menanyakan bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka tidak boleh kita menanyakan bagaimana atas tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Takyif. Tidak boleh menanyakan bagaimana. Nah, miqra. Keempat, tamsil. Ialah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena itu, kita tidak boleh mengatakan Allah turun ke langit sebagaimana kita turun. Hadis tentang nuzul Allah
turunnya Allah itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Sebagian orang menisbatkan tashbih penyerupaan nuzul ini kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bohong besar. Kami tidak menemukan keterangan tersebut dalam kitab-kitab beliau. Justru sebaliknya, yang kami temukan adalah pendapat beliau yang menafikan tamsil dan tashbih. Baik, sekarang kita membahas poin yang keempat yang tidak boleh dilakukan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tamtsil. At-tamtsil artinya adalah memisalkan. Dan yang dimaksud di sini adalah memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti wajah Allah seperti wajah makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Turun Allah seperti turun makhluk. Marahnya Allah seperti marahnya makhluk. Cintanya Allah seperti cintanya makhluk. Dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim diharamkan melakukan tamtsil. Diharamkan melakukan tamsil pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan turun, Allah turun ke langit dunia sebagaimana kita turun dari tangga ke bawah, dari atas tangga ke bawah tangga. Ini memisalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan haramnya memisalkan sifat-sifat Allah, haramnya memisalkan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil naqli, berdasarkan dalil naqli. Di antaranya surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Begitu juga dalam surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil naqli. Kemudian dalil aqli. Dalil dari akal. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa semisal dengan makhluk. Atau tidak ada yang semisal dengan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa dimisalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, akal kita mengatakan bahwa tidak bisa disamakan antara Maha Pencipta dengan makhluk yang dicipta. Maha Pencipta dengan makhluk yang dicipta. Yang kedua, akal kita menyatakan terjadi perbedaan antara makhluk, maka perbedaan antara Allah yang Maha Pencipta dengan makhluknya lebih utama. Terjadi perbedaan antara makhluk, ya, kaki si fulan dengan kaki si fulan dan dua-duanya makhluk tidak bisa disamakan.
Kalau seandainya antara makhluk terjadi perbedaan, maka lebih lagi antara Allah dengan makhluknya. Paham? Tidak bisa disamakan, dimisalkan antara Allah dengan makhluknya. Karena akal kita mengatakan bahwasanya terjadi perbedaan antara makhluk. Tangan si fulan dengan tangan si fulan berbeda. Padahal dua-duanya makhluk. Maka apalagi antara Allah dengan makhluknya. Apalagi antara Allah dengan makhluknya. Yang ketiga, akal kita mengatakan sama dalam nama tidak mesti sama dalam sifat. Sama dalam nama tidak mesti sama dalam sifat. Contoh, meja mempunyai kaki meja. Maka makhluk manusia pun mempunyai kaki. Apakah sama antara kaki meja dengan kaki manusia? Sama enggak? Tidak sama. Padahal sama namanya sama. Sama dalam nama tidak mesti sama dalam sifat. Sama dalam nama tidak mesti sama dalam sifat. Ini adalah dalil akli yang menyatakan bahwasanya tidak boleh kita tamsil. Dalil akli yang menyatakan bahwasanya tidak boleh kita tamsil. Yang keempat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dengan makhluknya. Maka kenapa disamakan? Kenapa dimisalkan? Contoh, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Itu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ini dalil nakli, dalil akli. Kemudian dalil fitri. Yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya. Fitrah kita sebagai manusia menolak memisalkan Allah dengan makhluknya. Fitrah kita sebagai manusia menolak memisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, di sini disebutkan tamsil ialah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena itu kita tidak boleh mengatakan Allah turun ke langit sebagaimana kita turun. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim mengatakan Allah turun dari arsy ke langit sebagaimana manusia turun dari atas ke bawah. Ini namanya tamsil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Hadis tentang turunnya Allah ada dalam riwayat Muslim. Maksudnya, kita wajib meyakini Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kenapa kita yakini itu? Tidak boleh kita ragu. Karena hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang paling paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menisbatkan tashbih, penyerupaan, nama lain dari tamtsil adalah at-tashbih. Nama lain dari tamtsil adalah at-tashbih. Yang artinya kalau ini memisalkan, kalau ini menyerupakan. Tapi yang paling patut dipakai adalah tamtsil. Karena itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Tetapi bisa dikatakan tamtsil adalah tasybih. Makanya disebutkan di sini sebagian orang menisbatkan. Menisbatkan artinya menyandarkan. Tasybih, tasybih artinya tamtsil. Nuzul ini kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Syaikhul Islam, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berasal dari kota Damaskus yang sekarang menjadi negara Suria. Ibu kotanya Damaskus. Dan beliau adalah nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah. Ulama besar. Sebagian orang menuduh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat nuzul, sifat turunnya Allah ke langit dunia. Bahwa Allah turun sebagaimana makhluk turun. Maka kata penulis ini adalah bohong besar. Syaikhul Islam tidak pernah melakukan seperti itu. Ini adalah kebohongan besar. Kami tidak menemukan keterangan tersebut dalam kitab-kitab beliau. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat seseorang diambil dalam dari kitabnya, dari tulisannya. Ya, dari ucapannya. Justru sebaliknya yang kami temukan adalah pendapat beliau menafikan tamtsil dan tasybih. Menafikan artinya meniadakan. Antum fokus dengan kitab. Samping fokus dengan tulisan, fokus dengan kitab. Ya, jangan bengong, jangan ngantuk, Fathur Rahman, Fathur Rahim kah? Ngantuk. Wudu. Dijelaskan tentang Tuhanmu kamu ngantuk. Subhanallah. Gimana mau menyembah Allah dengan benar? Ya, ini yang kita sembah, yang kita sholat kepadanya, berdoa kepadanya, kok bisa ngantuk? Kita sekarang menjelaskan tentang Tuhan kita, Allah Jalla fi'ula. Taib, para ikhwah. Ini yang disebut dengan tamtsil. Dan itu tidak boleh di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan tamtsil. Apa arti tamtsil? Ibnu Riyan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, ikhra. Kelima, tafwid, penyerahan. Menurut ulama salaf, tafwid hanya pada al-kaif, hal keadaan, tidak pada maknanya. Al-istiwa misalnya, berarti al-ulu, ketinggian, yang tak seorang pun mengetahui bagaimana dan seberapa ketinggian tersebut, kecuali hanya Allah. Perhatikan, ini perkara agak pelik. Perhatikan baik-baik, lihat bukunya. Saya akan baca dan jelaskan kata per kata, kalimat per kalimat dalam ini. Aqilah farras. Hah? Turid antadrus wala turid antanam. Turid antadrus wala turid antanam. Mau belajar atau mau tidur? Belajar. Jangan tidur. Kalau saya lihat tidur, saya suruh keluar. Silakan tidur di kamar. Fahim tum? Man yurid an yanam yanam fil ghurfah.
Saya enggak punya iskal. Siapa yang ingin tidur, tidur di kamar. Hah? Dan absennya hadir, enggak apa-apa. Adras das lakum laysa li ana. Naam. Tafwid. Artinya penyerahan. Saya hapus. Yang kelima, kekeliruan di dalam masalah sifat-sifat Allah adalah at-tafwil. Tulisan Arabnya begini. At-tafwidu. Hah? Artinya menyerahkan atau penyerahan. Menurut ulama salaf. Lihat bukunya. Menurut ulama salaf. Ulama salaf maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Menurut ulama salaf, tafwid hanya pada kaif, yaitu keadaan. Kita menyerahkan keadaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan keadaan sifat Allah kepada Allah. Kita tidak tahu. Perhatikan sini baik-baik. Tafwid hanya pada al-hal, keadaan. Saya beri contoh. Allah beristiwa. Maka bagaimana Allah istiwa? Keadaannya kita serahkan sama Allah. Paham? Bagaimana Allah turun? Keadaan Allah turun, kita serahkan sama Allah. Kita enggak tahu. Itu namanya tafwid pada hal. Tafwid pada keadaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Bagaimananya, kaifiyahnya, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah melihat Allah di dunia. Dan mudah-mudahan kita di akhirat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mendengar? Kita serahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Keadaan Allah mendengar, terserah Allah. Kita tidak tahu. Ini namanya tafwid apa? Al-hal atau al-kaif. Al-hal artinya keadaan. Al-kaif artinya bagaimana. Kita serahkan. Ini benar. Itu benar. Kemudian penulis mengatakan, tidak pada maknanya. Tafwid pada al-makna. Maka ini salah. Saya beri contoh. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy. Paham arti istiwa? Apa arti istiwa ya Fitri? Hah? Apa arti istiwa ya Roland? La haula wala quwwata illa billah. Apa arti istiwa ya Adrianur? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apa arti istiwa? Cek di buku kalian, buku cetaknya. Cari sampai dapat. Yang dapat angkat tangan. Nah. Al-ulu wal-irtifa. Sekarang, lihat sini baik-baik. Jangan ada yang menulis. Lihat. Lihat saya. I am the artist now. Saya artisnya sekarang, lihat saya. Allah beristiwa di atas aras. Berarti Allah mempunyai sifat istiwa.
sifat istiwa. Allah mempunyai sifat istiwa. Sifat ini maknanya kita pahami. Maknanya adalah al-ulu wal-irtifa', tinggi dan di tempat yang tinggi. Itu makna apa? Istiwa. Kita tidak boleh melakukan tafwid pada makna, karena maknanya kita pahami. Yang kita boleh lakukan tafwid, tafwid artinya penyerahan, adalah pada kaif, pada keadaan. Itu yang boleh kita lakukan. Adapun pada makna, tidak boleh kita lakukan. Kalau saya tanya kepada antum, apa makna istiwa? Jawabannya apa? Al-ulu wal-irtifa. Tinggi dan di tempat yang tinggi. Al-ulu wal-irtifa. Maknanya kita faham. Maka tidak boleh kita tafwid. Tidak boleh kita mengatakan, apa makna istiwa? Ah, udah deh, terserah Allah. Saya enggak tahu. Boleh enggak begitu? Tidak boleh. Boleh tidak? Ah, boleh tidak? Tidak? Tidak boleh. Tetapi yang boleh kita lakukan apa? Tafwidul kaif. Yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Bagaimana istiwanya? Terserah Allah. Paham bedanya? Paham tidak? Ah, ulum, paham tak? Baik. Yang tidak boleh kita lakukan penyerahan apa? Makna. Yang boleh kita lakukan penyerahan apa? Keadaan dan bagaimana. Misalkan, coba diaplikasikan Rehan Akbar Firdaus. Sifat turun. Maka apa yang boleh kita lakukan dan apa yang kita tidak boleh lakukan dalam tafwid pada sifat turun. Naam, Rozan. Apa yang boleh kita lakukan pada sifat turun dalam masalah tafwid? Menyerahkan bagaimana? Itu boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh? Menyerahkan makna. Karena kita paham makna turun. Kalau ada orang berkata, ah terserah Allah deh. Allah turun, saya nggak tahu maknanya. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Terserah Allah. Bagaimana Allah turun? Paham? Ini disebut dengan apa? Tafwid. Yang tidak boleh adalah menyerahkan makna. Yang boleh adalah menyerahkan bagaimana. Saya beri contoh lain lagi. Sayyid, tangan. Coba, apa yang tidak boleh pada sifat tangan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan tafwid? Hah? Menyerahkan makna. Yang boleh apa? Menyerahkan hal atau al-kaif. Coba, siapa yang berani maju di sini? Enak. Mana mic? Cari mic ya, siapa? Nah, siapa yang berani maju di sini? Untuk menjelaskan tafwid. Ah, apaan? Taib, taqaddam huna man. Menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya beri contoh sifatnya adalah, sifat
wajah. Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, syamsi taqaddam. Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh jelaskan. Pada sifat wajah dalam perkara tafwid. Yang boleh kita tafwif adalah yang tidak boleh kita tafwif adalah bagaimana wajah Allah. Yang kita tidak boleh adalah bagaimana kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Yang boleh kita tafwid adalah? Boleh kita tafwid adalah bagaimana bentuknya. Bagaimana bentuk wajah Allah. Itu terserah Allah. Pahami? Yang tidak boleh kita tafwid apa? Maknanya. Jazakallahu khair. Ahsanta. Nah. Iqra ya Syekh. Perhatikan bukunya. Menurut Mufawwidhah, orang-orang yang menganut paham tafwid, penyerahan tafwid dalam konteks ini adalah dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf, seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rabi'ah guru besar Imam Malik dan Imam Malik sendiri. Mereka semua sependapat bahwa istiwa beristiwa di atas itu jelas pengertiannya. Bagaimana cara atau keadaannya itu tidak diketahui. Iman kepadanya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Iqra. Maksudnya, bertanya tentang bagaimana cara atau keadaan istiwa bukan bertanya tentang pengertiannya. Karena sang penanya bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Rabb kita beristiwa? Lalu Imam Malik menjawab bahwa bertanya tentang cara atau keadaan beristiwa adalah bid'ah. Pengertian ini juga didukung karena Imam Malik bertanya kepada si penanya, al-istiwa beristiwa di atas itu jelas pengertiannya. Maka bagaimana mungkin kemudian dia berkata bertanya tentang peristiwa-istiwa adalah bid'ah. Ini tentu tidak demikian pengertiannya. Baik. Perhatikan baik-baik. Menurut kaum mufawwidhah, tafwid perbuatannya, orang yang melakukannya disebut dengan mufawwidhah. Mufawwidhah. Yaitu orang-orang yang menyerahkan makna. Kata mereka turun, ah terserah Allah deh artinya. Allah turun apa maknanya saya enggak tahu. Kata mereka istiwa, ah terserah Allah deh artinya istiwa saya enggak tahu. Maka menurut kaum mufawwidhah, orang-orang yang menganut paham tafwid, penyerahan tafwid dalam konteks ini dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Mereka menyerahkan ini dan ini juga secara bersamaan. Sedangkan ahlu sunnah enggak. Yang ahlu sunnah lakukan menyerahkan apa? Al-hal saja. Bagaimana Allah turun, bagaimana Allah istiwa, itu terserah Allah. Kita serahkan kepada Allah bagaimananya. Tetapi maknanya kita paham Allah istiwa. Kita paham makna wajah. Kita paham makna tangan. Kita paham makna Allah turun. Kita tidak serahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang mufawwidhah enggak. Mereka dua-duanya menyerahkan. Al-hal dan al-ma'na. Bagaimananya dan artinya terserah Allah. Ini keliru. Ya. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama beliau Hindun binti Abi Umayyah. Wafat pada tahun 62 Hijriah. Dan Rabi'ah Rabi'atul Ra'i, guru besarnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian Imam Malik bin Anas, salah satu imam dari imam mazhab fikih yang empat. Dan disebut-sebut Imam Malik adalah tabi'ut tabi'in. Yaitu karena melihat seorang tabi'i. Dan guru-guru beliau ada dari kalangan tabi'i. Dan Imam Malik sendiri. Mereka semua berpendapat bahwa istiwa
beristiwa di atas itu jelas pengertiannya. Lihat. Arti istiwa kita pahami artinya. Al-ulu wal irtifa. Al-ulu wal irtifa. Arti istiwa kita paham maknanya. Paham kita maknanya. Tapi bagaimananya kita paham tidak? Bagaimananya kita paham tidak? Tidak. Maka kita serahkan kepada siapa? Allah. Paham? Ya. Mereka semua sependapat bahwa istiwa, beristiwa itu jelas pengertiannya. Bagaimana cara keadaannya itu tidak diketahui. Bagaimana Allah istiwa? Allahu a'lam. Fahimta makna istiwa? Naam, fahimtu. Ma makna istiwa? Al-ulu wal-irtifa. Fahimta kaifa istiwa? Allahu a'lam. Itu tafwid yang benar. Kaifa istiwa? Allahu a'lam. Ma makna istiwa? Al-ulu wal-irtifa. Itu tafwid yang benar. Nah, kau mufawwidhah enggak? Dua-duanya ditafwid. Bagaimana istiwa? Allahu a'lam. Apa makna istiwa? Allahu a'lam. Paham bedanya sekarang? Itu yang salah dari tafwid. Ya? Kemudian iman kepadanya adalah wajib. Beriman terhadap istiwa hukumnya wajib karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Beriman kepada Allah, kepada istiwanya Allah hukumnya wajib karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwa ini bid'ah. Enggak boleh nanya. Bagaimana Allah turun? Enggak boleh. Bagaimana Allah istiwa? Enggak boleh nanya. Bagaimana Allah marah, enggak boleh nanya. Bagaimana Allah cinta, enggak boleh nanya. Bagaimana Allah murka, enggak boleh nanya. Ya. Bertanya tentang bagaimana terhadap sifat-sifat Allah adalah apa? Bid'ah. Maksudnya bertanya tentang bagaimana cara keadaan istiwa, bukan bertanya tentang pengertiannya, karena sang penanya bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Tuhan kita beristiwa? Lalu Imam Malik menjawab bahwa bertanya tentang tata cara beristiwa adalah bid'ah. Pengertian ini juga didukung oleh Imam Malik berkata kepada si penanya, al-istiwa, istiwa, yaitu beristiwa di atas, itu jelas pengertiannya. Catat. Tugas kalian sekarang mencatat dan dihafal. Pekan depan saya akan tanya. Ini bahasa Arab dikatakan oleh Imam Malik. Dan kalian harus menghafalnya. Al-istiwa'u. Ghairu. Majhul. Al-istiwa'u ghairu majhul. Wal-kayfu ghairu ma'lum. والسؤال عنه بدعة. Artinya
Al-istiwa. Dan bagaimana istiwa tidak dapat diketahui dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول. استواء itu dipahami maknanya atau dapat dipahami maknanya. Dapat dipahami maknanya. Dan bagaimana istiwa tidak dapat diketahui. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana istiwa adalah bid'ah. Katafta? Baik. Al-an naqra sawiyan hatta la tukhti'una fil qira'ah. Al-istiwa'u ghairu majhulin. الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. هذا والله أعلم. صلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. باقي لكم 5 دقائق. عليكم بالذهاب إلى الفصول مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.